kali ini gue pengen ngasih lihat ke kalian gimana cara gue bikin calming cleansing stick dari Moin. Ini tuh face wash yang gue bikin, yang gue formulasi karena gue pengen punya facial wash yang gak ribet, yang kalau gue bawa bepergian terutama gue gak usah khawatir dia akan tumpah atau harus repot-repot gue taruh di kontainer yang lebih kecil. Yuk langsung kita mulai aja. Gue pilih pakai surfactant dari kelapa. Selain dia super gentle di kulit, dia juga biodegradable. Di formulasi ini gue pakai banyak emollient sebagai conditioning agent supaya setelah cuci muka kulit gak kering atau berasa ketarik. Gue juga tambahin pantenol dan bisabolol yang punya calming properties dan bagus untuk ngurangin iritasi kulit. Next, mixture-nya gue panasin dan aduk sampai semuanya meleleh. Kalau udah cair kayak gini, tinggal gue masukin ke stick container dan tunggu sampai dia mengeras. Cleansing stick ini ampuh buat bersihin kotoran dan minyak, dan kulit kita tetap lembut setelahnya.